Halo guys, bertemu lagi bersama saya Kodeta, dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah promosi ya, untuk berita, untuk sekedar berbagi atau sharing ya soal eventnya Yoyora. Tapi ini adalah bagian komunitas untuk dari Utopia ataupun UWU. Dan jadi kalau kalian bisa perhatikan untuk trailernya seperti apa, kalian bisa lihat videonya. 3, 2, 1, go! Oke, jadi seperti itu yang kalian bisa lihat ya untuk trailernya di eventnya Yoyora besok ya. Jadi kemungkinan itu trailer yang sangat oke. Tapi dari komunitasku ada yang bisa ngedit video. Tapi dari selain komunitas ada yang bikin video nggak? Coba dong kalau ada yang mau nantang, ya nggak ada yang bisa ya. Kalau ada berbandingin dengan video trailer nih, ya udah oke banget, sumpah. Ya lebih oke sih, benar. Jadi ini aku akan deskripsikannya. Sebuah jalan panjang diuji terus pada rentangan waktu. Lagi-lagi berhasil membuktikan bahwa UWU mampu beradaptasi, bertahan, bahkan berkembang hingga sejauh ini. Pada tanggal 25 Juni, berarti besok ya, dengan ulang tahun Unit Wilden Universal yang ketiga. Berarti ini besok gue bakal datang, dan semua para komunitas ataupun para member yang akan datang ke sana di Yoyora. Tapi ada beberapa yang sedikit yang gak datang, cuma itu masalahnya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. UWU berencana untuk membuka kembali stand mini games target shooting di Yoyora, pertempatan di kebun Pitted Scorn. Ayo, siapa yang sudah pernah main dan ketagihan, atau ada yang belum pernah nyoba, dengan membayar Rp10.000, kalian sudah bisa menikmati mini games yang menyenangkan ya, dan berpotensi untuk mendapatkan hadiah menarik. Nah, kita belum tahu kasih hadiahnya seperti apa. Nanti aku tunggu spoilernya di event hari H. Oke, bicara soal perkembangan ya, di ulang tahun ketiga kami dari UWU juga sadar akan adanya orang-orang yang terus mendukung kami selalu melalui banyak rintangan jatuh bangun awal tahun. Manis pahitnya event perkosa pelayan sepanjang pandemi. Kami menyadari orang-orang yang berkumpul di sekitar kami sebagai bagian dari keberhasilan kami, dan kami pun menyambut baik mereka semua sebagai keluarga kami yang kami naungi sendiri atas nama Unit Wilden Universal, atau disingkatnya dalam UWU. Oke, bersemakan Utopia Project. Nah, apa itu Utopia Project? Utopia Project merupakan komunitas sejebangan yang dinaungi langsung oleh Unit Wilden Universal, berasal dari berbagai lini hobi dan ketertarikan, tidak hanya berkutat pada unit. Kami bersatu hati dalam suatu komunitas untuk mengembalikan suasana event yang seharusnya riuh, menyenangkan, dan berkesan. Berangkat dari kebersamaan dan keinginan untuk bersenang-senang bersama di event, menuju kepada perkembangan mutlak, menuju mass power. Ya, itu adalah kekuatan yang berat, tapi komunitasnya gede.
Ya, semoga aja sih bakal ini masih betah ya, yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah bisa diimitasi oleh siapapun di sini. An idea flash you want to be there, utopia, dan jadi seperti itu. Jadi kalau kalian bisa follow OWO Universal sama yang Utopia Project, kalian follow itu keduanya, please follow ya, ini penting sekali, ini penting karena ini buat opening masih dipajang, karena ini harus tetap di follow di IG. Oke, okay? So untuk pembahasannya berikutnya soal apa namanya ya, Shooting Ranger. Jadi kalau kalian bisa lihat untuk peraturan yang di sini ada dua ya. So di sini sesuai pemberitahuan sebelumnya, kami akan berpartisipasi ya event di Yogyakarta, dan tentu saja agenda rutin kami adalah membuat stand target shooting dengan hadiah menarik. Oke, okay, jadi ini kita lihat peraturannya ya. Target shooting, biaya awal untuk satu kali main adalah 10.000. Ya bla bla bla. Ya jadi ya, kalian bisa dengerin aja dulu. Kalau nggak suka atau agak bicara lebih banyak, kalian bisa cek di postingannya atau linknya ada di bawah deskripsi. Oke, okay? Jadi seperti itu ya. Ini kalian bisa lihat untuk peraturan seperti ini guys, untuk peraturan spring target shooting. Ya kalian terserah kalau mau skip video aja, aku nggak mau baca lagi, seriusan. Itulah netizen tidak tertip untuk membaca ataupun video sampai habis, atau bisa bilang kalian nge-skip video. Tapi ada yang suka anti skip boleh, tapi gue suka lanjutin. Tapi ya saranku untuk penonton diri videoku itu sedikit banget loh, itu agak heran sih, bahaya emang tuh. Ini kayak gini ya peraturan guys, peraturan sparing target shooting. Dan di sini untuk contoh skornya ya, terus di sini untuk peraturan yang lain, ini peraturan yang lebih banyak ya soalnya di sini. Berarti ini skornya harus tutup dari jam 5, oke? Okay? Lewat story ya, ingat ya, ini harus live report. Terus untuk special full automatic ya, dengan harga 25.000 untuk sekali reload, hasilnya tidak akan masuk ke papan skor. Ini full automatic ya, ini kalau kalian ngetes ya boleh, oke, okay, that's fine. Berfoto dengan unit yang sudah dimainkan atau dengan unit pajangan dan gear yang ada dengan pengawasan anggota UBU, oke, okay. Apabila hanya ingin berfoto dengan unit dan gear yang dipajang, juga akan dikenakan biaya sebesar 5.000 selama tetap dalam pengawasan anggota UBU. Ya itu that's fine, itu masih oke, okay ya. Jadi kalau masih ingetin ya, itu dalam setiap peraturan yang ada ya, oke, okay. Fine, oke, okay. Di sini ada corner game atau table game ya, table card ya, table card, kartu. Misalnya ada beberapa yang kartu yang kita bawain dari anak-anak UBU ataupun yang kita kasih dapat. Nah jadi yang pertama ada Uno Stako, Remy, Uno, dan Scrabble. Jadi di situ ya aku akan siapkan beberapa apa ya, alat-alat untuk permainan yang kita akan ya bakal, maksudnya bakal adakan untuk di event besok ini. Jadi sepertinya kalian bisa lihat ya, untuk peraturannya pertama kita lihat sendiri ya guys. Tidak hanya UBU dengan Shooting Ranger, Utopia Project juga memiliki Games Corner. Nah di sini kita jelasin ya dari caption ya, dari Uno, Uno Stako, Scrabble, dan kartu Remy semua tersedia di sini. Event di Yelyora Nomatsuri semakin seru dengan bermain bersama teman-teman. Tapi ingat, ada sejumlah aturan yang di dalam meminjam kartu ataupun mainan di Games Corner. Tentunya kita cek di slide yang berikutnya. Nah, jadi seperti ini kalau kalian lihat peraturannya. Untuk bagi yang kalian mau minjam apa namanya, Uno, Uno Stako, Travel, dan kartu Remy, kalian bisa tunjukin KTP sama SIM ataupun kartu pelajar atau boleh, atau kalau bisa nomor WA. Nanti kalau selesai main
tolong aku panggil, aku ngingatkan sesuatu ke kalian atau para-para anak-anak Utopia yang aku bakal ngurusin untuk selesai main. Tapi gua akan memantau kalian satu persatu untuk mengawasi bagi yang mereka mainkan beberapa selama ronde, oke? Jadi seperti itu. Dan jangan lupa juga follow IG-nya Owo dan Utopia. Tolong banget, ini sangat penting ya. Jadi ya seperti itu ya untuk pembahasan dari promosi buat besok eventnya Yel Yora. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di, see you next time and bye-bye.